pengalaman saya penggunaan produk Babas ni telah digunakan oleh keluarga saya sejak beberapa keturunan jugalah. Penggunaan Babas dalam hidup saya amat penting sebab family saya pun bila masak makanan yang bertemakan kari kepala ikan atau kari ayam memang akan menggunakan produk Babas ni kerana Babas ni dah sebati dalam diri kita. Suatu idea yang baik dan bagus kerana logo merupakan keutamaan suatu produk. Oleh itu, jika logo sebuah brand ditukar, ianya akan memberi nafas baru kepada produk tersebut dan juga target syarikatnya. Okay, kalau saya lah, saya ni suka logo yang macam trend terkini dan dalam logo tu dia ada maksud yang tersirat. Macam logo lama just tulisan Babas je. Macam kalau baru boleh tambahan sikit ikon-ikon macam seperti perempuan yang masak atau orang yang macam tengah makan, ikon-ikon nasi, kari. Saya rasa semua orang akan macam, wow, Babas ada logo baru. Orang akan jadi lebih excited. Maybe boleh menambah baik sales Babas. Benda ni dia akan dikecam. Tapi for a long term, penerimaan akan diterima juga. Walaupun dikecam, tapi benda tu akan okey. Sampai bila kita nak kekalkan benda lama? Kita akan benda yang buat benda baru, tapi maksud yang sama.